Alright. Welcome back to my YouTube channel Anas Bobby Yuhu. Kali ini aku udah di Madura ya guys. Suasana di Madura kayak gini. Dingin. Kirain di Madura itu panas, ternyata enggak. Sekarang emang musimnya dingin. Di Malang, wah apalagi di Malang, sumpah dingin pol di Malang. Sampai apa namanya? Saking dinginnya di sini sampai bakar-bakar biar anget karena dingin itu sifat gua. Kalau lu panas kan ya kan, soalnya lu disindir. Aku mau nunggu bikin konten di sini sama teman-temanku, mau ngajak nih yang pada nanya kemarin pas aku ada di tulisan Alek Manis tuh, nih pembalap guys, pembalap handle dul. Ini ya yang Arya Wadi yang punya Nagras. Ini enggak punya mantan ini. Sama Yayan. Punya kawan, punya. Lagi cari ya guys ya. Lagi main game. Ya habis ini. Dan aku mau ngajak anak-anak makanan khas Madura. Yang apa namanya, makanan yang selalu dirindukan pada sewaktu di Malang. Makanan apa nanti aja lihat seterusnya kelanjutannya gimana. Makanan khas di Madura itu di rumah, maksudnya bukan di Madura, di rumah Kerampenang. Di Kerampenang itu ada makanan khas, bukan minusnya banyak, bukan khas ya, khas makanan khas ada, nanti aja lihat kelanjutannya. Di sini ada dua, bukan ada dua, oh ya namanya yang aku pengenin makanan di Madura itu ada lagi nanti kalau apa namanya, ya Allah, tak konten. Dan ini aku mau makan yang pertama dulu adalah ketupat. Lihat aja nanti, aku mau ngajak teman-teman. Oh. Dingin pol guys di sini. Sunyi sekarang padahal udah masih jam, oh gak ada jamnya. Ini gabut ini loh. Gabut. Bar, cor. Ayo ya. Dan ku bertemu dia. Doni Marmiri. Di Kerampenang ini dingin kayak batu. Guys. Gimana? Di Kerampenang dingin kayak batu. Oh gitu ya. Iya pokoknya dingin. Dingin di Kerampenang. Anjay. Ini si bibir belewat Joni Barbera namanya. Oke guys, kita tunggu ngumpul dulu baru kita berangkat. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Oke guys. Ada yang berangkat? Oke, tak jemput Imam dulu. Dari sini loh guys, yo, dari sini guys. Nah, ini mau menuju ke temannya Anas dulu, mau jemput. Mau jemput atas nama Imam. Nah, ini Imam, keluar Imam, pelan-pelan ada mertuanya di sini. Ayo Imam. Nah, ini. Ayo Imam. Nah. Itu guys, aku sekarang menuju ke makanan khas Madura. UTV Taser hari ini, malam hari ini. Seberapa kaget top UTV gak guys? Ini kalau di sini namakan balap kelereng, lapangan balap kelereng. Bumil iku bumil lagi ngidam pak biru. UTV ini bang. Ini guys mau lagi guys mana guys? UTV guys. Tuh guys perjalanan. Dan ku bertemu dia di manikku. Udah 2 tahun belum selesai. 2 tahun? Oh iya, kata Imam, jangan di videoin takut kelihatan apa katanya. Apa, Mam? Oh, ada apa di dalam, Nas? Ya apa, Nas? Jangan di videoin. Oh, ternyata rumahmu itu ya? Ayo, Cak! Iya, Cak! Cak, ya apa ini, Cak? Ini suasana Madura, Kerampenang ini, guys.
kalau kalian nanya kafe di rumah ada apa? Kafe. Kafenya kafe gak nih ada guys. Ah ini mau menuju ini anak-anak masih nunggu Anas ini. Ah ini Yayan Arya 024. Ini Siken. Ini Wedi. Halo geng Doni. Halo Riki. Jalannya belum. Oh iya ini jalannya kecil ini. Awanas, awanas. Awanas. Rame nas. Ya gak apa-apa. Nah ini guys, udah nyampe. Ini kalau tempatnya bukan kayak warung itu. Di dapur tempatnya. Nah. Ini buka 24 jam. Ya. Di sini dijual, tapi kalau malam jual di rumahnya, kalau pagi jual di dekat jalan raya, di pinggir jalan raya. Iya, ini kalau mau lihat ini ini lo dan ku bertemu opo aduh opo aduh duh rame gantian guys masih rame ya nas masih antri. Ini satu golongnya Anas ini banyak banget ini. Lo, gimana proyekmu lo? Habis lebaran. Oh, habis lebaran kenapa lo? Gol. Kalau misalnya ini nunggu berkas berkas aja. Oh iya. Ya wis lo. Kamu baru bangun tidur ya lo? Habis. Anaknya apa tadi yang punya rumah? Oh iya, tadi aku kan video di rumahnya. Lo. Sama jangan jangan takut Abah bangun gitu. Iya barusan. Lo kopo ini ya bilang iya. Ini mau kemana ini pakai celana ini pakai sarung semua. Bisa dinamakan makanan khas karena Medan bukanya malam. Kalau jam 8 masak malam tadi. Malam kedua sebenarnya sudah ada. Di sini itu orang Sulawesi pernah. Orang Sulawesi pernah. Orang Kalimantan pernah. Kalimantan orang Medan pernah. Rame kan? Iya. Iya, sepeda banyak wah. Bro, kenapa baru bangun tidur ya? Iya, barus. Oh, barusan. Kamu kalau ngomong kok lemes banget. Biasa di mana kamu? Di Malang. Oh, di Malang. Sigen? Oh iya itu. Ini rosak bi, bro. Guys, sabar. Ayo teh. Mau makan orang 9. Ini orang jualnya. Ini makanan khas Keramena Kebupat. Topak. Jadi teman-temanku di Pemekasan itu kalau dibawain makanan ini pasti ketagihan. Kalau ke Pemekasan suruh bawain titip pastinya. Kalau teman-teman itu, siapa lagi? Anu, Rakep. Reng di mana tuh sih teman beli reng di mana? Selain reng sampai nang. Orang Korea. Reng jauh. Hah? Sulawesi pernah makan di sini? Medan pernah. Thailand pernah. Guys, ini peye. Ini tukang jual lah. Coba kita tawar lah, menunya cuma ketupat, terus ini tahu. Namanya apa ya ini? Ini nas. Keluar lain. Terus ada ini nas. Ini. Tongkol. Jadi ini sambal. Jangan banyak. Jadi nunggu masih proses pembuatan orang 9.
nggak ada lagi menunya cuma ini, tapi menjadi makanan khas Kerang Benang. Mantap. Peace. Guys, lanjut kita nunggu di luar dan ini kuah. Gedal-gedalan di sini. Temennya Anas, temennya Anas. Ternyata ada Yan dan Arya, ada Ricky, ada Wedi. Ini yang punya Kerang Penang, bro. Eh, ya. Ayo, longgo. Modun, ja. Longgo. Modun, ja. Yo, ja. Iki, ja. Kamu kok sibuk dari tadi ngapain lo? Terus bisnis. Batas-batas gimana? Ku bertemu dia, temaniku sepanjang waktu. Sabar ya, pemanis. Ayahnya pemanis. Ayahnya mengecek dengan ayah dan ayah. Selumur. Ini sama kayak dulu. Ayah nipi. Rami. Abu? Ada dulu guys, lanjut nanti. Bye. Dan ku bertemu dia. Kemana? Ini Tudi. Pisau Tudi sejarah. Kamu udah tahu sih? Tak ada dia. Pisau. Ini tempol. Tapi ini anu rek. Mangsa. Wah, ketengar ya. Tahu. Kita beli di sini anu kan. Ceria ya. Iya. Wah, ini mana di Barbie. Anjay. Itu tadinya. Ini lagi tak makan. Aduh. Selamode. Ya, coba Yan. Ini kuah. Makan, Mas. Ini kuah, Mas. Wih, rakan. Buka kita dulu. Nunggu ikannya. Iya kalau dia biasa lagi. Kakang level yang turu. Tokar terus. Lecak kena ya kan. Mau lecak nyamanan. Nyamanan lecak. Lecak sosok. Ini modelo simpel nih kayaknya. Ini grind. Yo iki are mais. Ini namanya peye. Kalau di sini peye. Ndok, ini tahu. Kuas. Sini mana sini? Sambal nangacen mau juga ini nih. Sambal. Dulu anak Surabaya makan ke sini. Ya, bukannya gini. Aslinya gimana? Nah, ini kan buat dengan cahaya tuh aslinya di sini gitu. Oh, di siksi ya. Ini tuh. Nah, kalau punya Akbar beda. Tuh. Nah, Akbar langsung menjadi satu. Yang mana? Tiga cara. Dengan telur vlog ini. Sambelnya ada sambel kacang sama sambel enggak tahu apa namanya. Ikan tongkol. Baik. Kuah. Wah. Tut. Tongkol. Tongkol. Kayak gini ya, guys. Yo warak lur. Oh, ada di mami abi. Tuh, keren. Makan. Apa Joni ji? Makan belum tenda. Naik rek, serius. Gua makan dulu akhir. Alhamdulillah udah habis semua ya guys. Tinggal sisa piyi. Nasa deh mana? Apa? Yes. Habis semua? Gimana? Habis berapa? 2. Wah, 4. 4 apa? 4 apa? Akbar habis berapa? Satu.
Bok, Ci, Haji, habis berapa Haji? Satu setengah. Satu setengah. Sudah kenyang semua? Tinggal pembayaran. Mana mereka akan kerau mana jadi bom? Kalau habis makan Surya jangan lupa Surya. Ini jangan bos. Jangan lupa. Jadi ini dinamakan khas Karang Benang ya. Tuh, tempatnya emang kayak gini. Tuh. Sebelahnya makam. Habis berapa bos? Ini satu. Satu. Apa? Tuh, di sini tuh makan. Oh, makam kan? Makam, guys. Makam. Takut. Mami. Iya, dia lagi jadi buat ini yang ngasih. Halo guys. Oke, lanjut nongkrong guys. Alright, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten dari Anas selanjutnya. Assalamualaikum.